Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya bersama Ibu Wakil Bupati dan dinas terkait, ada Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Satpol PP, Kesbang, Bapak Asisten, dan dibantu oleh Polres Lumajang untuk menyampaikan kepada masyarakat secara umum bahwa tadi tepatnya pukul 16 lebih 30 menit saya atas nama Bupati Lumajang telah menandatangani surat kesepahaman bersama antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim untuk melakukan penghentian timbangan pasir Kabupaten Lumajang sejak tanggal 4 bulan Juli 2019, dan saat ini sudah jam 00 lebih 00, artinya malam hari ini secara resmi seluruh kerjasama operasional timbangan pasir yang dikelola oleh PT Mutiara Halim seluruh Kabupaten Lumajang sudah dinyatakan tidak lagi beroperasi dan diakhiri, dan itu artinya tidak ada lagi timbangan pasir untuk kendaraan pasir yang akan keluar dari Kabupaten Lumajang. Dan pada malam hari ini secara resmi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Lumajang, secara simbolik saya atas nama Bupati Lumajang pada malam hari ini akan menutup timbangan pasir PT Mutiara Halim yang di Kedung Jajang, yang sekaligus sebagai simbol untuk secara keseluruhan pada malam hari ini timbangan pasir seluruh Kabupaten Lumajang dinyatakan berhenti dan dinyatakan diakhiri. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Timbangan pasir PT Mutiara Halim KSO 06 tahun 2005 antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim saya nyatakan diakhiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, malam ini kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang menandakan salah satu di antara sebuah kebijakan dalam berpemerintahan yang baik dan benar. Satu persatu hal-hal kebijakan sebelumnya yang tidak tepat dan tidak benar akan dievaluasi kembali untuk dilakukan secara baik dan benar. Terima kasih. Secara simbolik saya bersama Bunda akan menutup, sekaligus nanti setelah saya akan menutup kita akan wawancara. Cara
Utara. Cukup lah. Cukup.